saya bersama dengan staf saya membawa 55 paket sembako beserta dengan masker dan hand sanitizer. Nah, insya Allah pada hari ini siap kami berikan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Kegiatan seperti ini saya lakukan bersama dengan staf kami, lakukan semata-mata adalah sebagai wujud kepedulian kami kepada masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus corona ini.